Assalamualaikum. Hari ini kita buat kerja-kerja megong. Megong. Apa yang megong maksud dia, Abilong? Mencuci kawasan. Megong tu singkatan dia. Megong tu mencuci. Megong tu kawasan. Ah. Insya-Allah kalau tu kita nak tanamnya lah, tanamnya. Tanahnya mata. Tanah ni luah. Apa kah? 3.5 masa. Hari tu panggil kes dah cuci. Kita nak mari bakar-bakar pokok-pokok kayu tu. Okay, let's go. Hari ini kita bersama Iqbal Naki. Iqbal Raja Taki. Bakar mana ni? Kita bersama petani-petani moden. Ini bawa tayar. Tukar respek. Oh, kurang ke bunyi ni hanya. Itu dia guys, kita telah membuat pembakaran jika usah. Nah, ini insya Allah kita nak tanennya belakang ni. Nak tanennya. Okey, jom pergi bakar kot ni pulak. Pergi bakar kot ni pulak tanennya. Ya, tanah ni bukan orang tanah terbakar kat sini. Kau tengok kau ada batah-batah ni. Luah lah tanah ni. Tiga ekor setengah. Ni kita kena panggil kek lah. Dari pagi tu. Gana kau. Nak tanah ni. Nyo mata. Oh tu tago yo. Oh. Mami luah lah. Tago yo sini. Di kau kau ni. Oh. Apa di pagau je no. Mami kau ni. Oh. Kalau nak buat tamai perumahan ni. Mami terbaik lah tanah ni. Tidak sih. Kita nak buat kebong. Kebong kelapa. Kelapa mata. Okey. Cucu api. Cucu api. Kita kasih cucu hampi. Cucu hampi dulu, bos. Tengok mana dia punya lo. Okey. Api
sudah dimulakan. Hasil ya itu nih, itu sodok itu. Ah itu apa lagi? Cuci kaos ini dengan ke? Okay. 3 hari. Tiga hari saya oke. Okay. 2 butik ke sehari. Mergok lah itu. Oh, ni banyak dah terbakar. Alhamdulillah lah kosong lah. Nanti kita akan pasir pagar lah pulak. Projek ni projek kongsi ya. Kongsi adik-beradik. Kita kongsi adik-beradik nak tanda nyo mata. Okay guys. Nak kerja dulu. Api marah membara. Yang besar. Yang kita jujur yang tengah. Ini kita kena bakar dulu. Lepas tu kita kena main pulak sekali lagi. Untuk atur-atur kayu tu. Dia bakar habis. Ha, ni kita bakar dulu dalam kering. Kita dia akan mampu. Kita bakar pulak sekali lagi. Proses ni ambil masa 2-3 kali jugalah. Okey. Ni kita nak bakar ni pulak. Banyak tempat bakar ni. Oh suka. Oh penat guys. Penat. Baik bakar ya, kalau mari nebah tak tahu. Kesel berasa. Baik bakar jadi kita tak tahan dengan panas. Kita tanya apa kata ni. Membakar kita belakang. Saya nak kecek. Panas lik-lik. Tak ekat sekarang. Air tak ada. Nasi tak ada. Oh, kita lapar nasi. Penganjur tak sediakan nasi. Poti canah telur. Poti paya di kebutir. Tu, lapar nasi. Geluh dah luar. Ada orang tu. Oh, api tengah naik tu. Tak hidup lagi. Api kita tak hidup lagi. Api ni berasa apa boleh lelik dah. Satu dah kita ni. Jaya ni nampak 2 jaya. Habis pernah nyukur 1 tu. Dia bakar je atas kan? Ha? Ni nyala tayar buat. Oh, dia bakar tayar. Nak cocok ni kau ni? Cocok ni sahaja. Ya, tengok. Mana tu? Marau eh? Meju? Ya. Mekir kau lembu dah ni. Nampaknya kita terpaksa berhenti di sini seketika untuk memberi laluan kepada azan. Jam menunjukkan pukul 1. Pukul 1. 2 kerobalah. Jadi kita berhenti dululah panah ni. Ada juga. Kalau kita bakar belakang, kita cuci belakang ini tak ada kerja pula minggu depan. Jadi minggu depan kita nak gapo? Nak tidur. Jadi kita taruh juga untuk minggu depan. Oh, ada bakar lah. Kau tak ada hijau tak ada. Kau ada hijau ni tak sihat tu. Kau mana? Tengah hari-hari tu kau penat-penat lah. Oh, main panah-panah ni. Dia tak emal lah. Dia setuju lah. Gimana? Setuju lah dengan keputusan tu? Tak tahulah. Tak tahu? Apa tak tahu? Kita tunggu tuai tanah. Tanah buat mana? Tanah dah ni ha. Mana? Orang belakang ni? Betul lah pada pukul 10. Sekarang pukul 1-1. Tak ada 2 je. Pukul 10 kita mari adik. Pukul 10 pas tengok. Mana tak ada umur 9 dah hari. Apa kita tak ada umur? 9 lebih sapak adik. Tak? Tak ada umur 9 apa umur 1.5 tu. Saya nak tengok je. Ambil tayar-tayar lagi rumah. 3 je lah sini nak kerja ni. Takkan 2 je dah penat gini moh. Biasa dah le penat gini. Ada 10 sapak sini adik. Biasa kalau penat gini je dah le neje buat kerja ni. Neje bahagi 3. Terasa nipu ni. Jenipu. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Video kita dah sambung pula untuk part 2. Cuci kawasan di tanah kebunnya deh. Ha kebunnya. Mati kebun. Multi garden. Kebun garden ah. Heeh. Mati kebun eh. Jadi, di tanah ni insya-Allah kita akan tanam kelapa mata. Durian tu durian lain tu tak tanam. Kita tanam durian durit eh. Belanda. Durian Belanda. Pokok cepedok, pokok nako. Segala jenis buah lah.
macam-macam lah. Kita ke petani kok. Kita ke letak di sini. Walaupun kita tahu risiko kecurian dia tinggi, tapi tak apalah, mungkin itu rezeki pencuri. Rezeki pemilik tu ada tak, kena ambil berabi. Sekejap kita tunjuk tempat-tempat nak tanam. Sebelah ni ada orang duduk. Sorry dia orang duduk sini ni. Satu family lah. Tak ada. Sari pun layar dia. Jadi kita mengharapkan dia lah tengok kebun kita ni. Kalau nak tengok. Tapi kita tak bayar. Kebun, kebun family lah ni. Kira kebun family. Nah, kebun family lah. Pasal tanah ni kita kosi-kosi gitu. Kita kosi-kosi mengusahakannya. Kita tanam nyong. Tanam macam-macam lagi lah kebun bumbu. Nanti kita akan buat pondok. Tengah-tengah tu nanti kita akan buat pondok. Kita akan gali kole. So, kole nak pegang ikan koi. Ikan apa? Minta ke ikan ni. Ikan koi lagi. Ikan apa? Ikan gopi. Ikan gopi. Ada paimah. Ha, kita akan tanam ikan-ikan. Ike kanak-kanak lah, ike laye, ike kembung. Tak nak beli ike lah. Aye, kita ke payu aye, kita buat gu itik ke apa. Maknanya sini ni kita ke setak kembung lah. Kembung, kembung. Tak boleh beli kedah lah. Tak boleh beli kedah lah. Ini tu? Oh, kedah tu mami bagi sini lah. Kita sebagai supplier, insyaAllah. Pada hari, mengoyak ni free lah, tak nak bayar. Okay guys, jumpa lagi next video. Bye-bye. 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 Stay tuned.